lapisan-lapisan uh, uh, karakter yang yang ada ya di dalam kehidupan kita saya percaya semua kita menyadari semua itu kan ya di dalam kehidupan kita ada karakter tertentu ada sifat sikap yang kita sendiri kenal ya uh, mungkin orang tidak mengetahui ya, apa karakter kita ya, apa kehidupan kita apa pergumulan kita apa yang sedang kita hadapi ya, di dalam kehidupan ini Uh, tetapi kita sendiri ya pasti tahu ya semua semua kita tahu apa yang sedang kita lalui apa yang sedang ada di dalam hidup ini ya, apa yang ada dalam hati kita apa yang ada di dalam pikiran kita ya jadi ada beberapa perkara ataupun lapisan-lapisan di dalam hidup kita ini perlu mengalami breakthrough ya perlu uh, mengalami apa uh, oh, maaf ya terjem pula saya punya ni ke Jepun. Ah, okey. Apakah sebenarnya yang disebut dengan uh, breakthrough ya dalam kata uh, Indonesia iaitu terobosan ya. Uh, sesuatu yang perlu uh, kita sadari uh, dan perlu kita lakukan di dalam Uh, kehidupan kita ya saudara-saudari yang saya kasih seperti yang saya katakan tadi pasti kita mengenal diri kita kan orang lain tidak begitu mengenal siapa kita ya, walaupun kita berkawan rapat walaupun kita dekat dengan seseorang sedangkan suami istri pun ya setelah kita bersatu di dalam kehidupan ini untuk menjalin hubungan seumur hidup kita pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui di dalam kehidupan seseorang Betul, kan? Hanya kita sendiri yang tahu. Nah, itu sebabnya, waktu kita bercinta, saudara, Hah? waktu kita uh, boyfriend, girlfriend dulu, uh, uh, kita selalu mengetahui sesuatu yang bagus saja. Betul, tak? ya yeah? Waktu kita suka dengan seseorang, uh, kita hanya lihat kebaikannya saja. Yang jahat-jahat, kita tidak mau tengok itu, huh? kan? nah itu sebabnya waktu pergi dating ke pergi uh, lepak, ke pergi minum makan kolomi makan laksa saya makan laksa hari ini uh, saya post dalam Facebook tidak percaya kau tengoklah kan jadi saudara waktu kita dating dengan uh, girlfriend boyfriend kita kita tidak menampakkan diri kita sebenar pak betul tak uh, kan terus terang sajalah, lah uh, mengaku saja uh, waktu makan pun slow slow kan Makan pun sikit-sikit tuh -sikit. oh, sampai boyfriend kita tengok kita, uh, comelnya kan. Ah. Dan girlfriend tengok kita pun, uis bagusnya boyfriend saya ini, istilah sopan makan. Kan, padahal di rumah, wah, wabah apa betumpa-tumpas sana sini ya, rakus apa semua. Jadi ada beberapa perkara kan, itu sebabnya uh, waktu mula-mula sayang kita eh, baby, apa kita sebut kan. Ah, nah, lepas dah lama berhubung, lama sudah mengenal di antara satu dengan yang lain. Ah, mana ada baby-baby lagi? Oi, 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 eh? Ya? kita panggil mereka. Oi, apa lambat-lambat? Ah, kan lama kelamaan semuanya ini akan akan ada saudara, semua nampak. Itu sebabnya saya katakan ada banyak lapisan-lapisan ya yang ada di dalam kehidupan kita ini yang perlu kita terobosi yang perlu kita tembuskan saudara amen kan perlu kita lepaskan maksudnya ya dan kata lain perlu mengalami transformasi ya di dalam kehidupan kita jadi kita bersyukur ya pada malam hari ini dan itu sebabnya kita saya mau membawa kita berbicara tentang breakthrough, ya, terobosan di dalam kehidupan kita ya perlu ada sesuatu yang perlu kita pecahkan ya maksudnya jadi apa artinya apa itu terobosan ya apa itu breakthrough Saudara ya suatu tindakan aktif ya untuk menembusi sesuatu ya itu artinya terobosan itu per, itu uh, artinya apa breakthrough Saudara ya kita perlu memiliki suatu tindakan yang aktif untuk menembusi sesuatu ya mana boleh lembut lembut mana boleh layo layo mana boleh loyo loyo kan layo layo loyo loyo mana boleh lembab lembab saudara kalau kita mau mengalami perubahan ya mana boleh malas malas di dalam kehidupan kita kita perlu ada tindakan aktif ya untuk menembusi sesuatu itu bukan mudah, saudara. Ya, contohlah ya, kalau sikap kita nih, ya, ada di dalam diri kita nih. Contohlah, malas, ya, malas, malas mandi, malas kerja, ha? malas buat itu, malas buat ini. Nah, untuk menembusi ini bukan senang, saudara, untuk menjadikan seseorang itu dari malas ke rajin, bukan senang. Kan, itu sebabnya perlu ada tindakan aktif kita. Ya, untuk untuk mengalami terobosan di dalam kehidupan. Dan apa artinya terobosan juga ya, breakthrough? Itu memusnahkan barisan depan ya, memusnahkan barisan musuh. Ya, musuh bukan berbicara tentang orang-orang yang membenci kita. Sebenarnya dalam Galatia juga mengatakan roh kita ini sedang berperang, betul? Ya dengan keinginan roh dan keinginan daging. Ya selama kita hidup ya dua keinginan ini akan sedang berlawanan saudara ya akan sedang dan selalu saling menantang di antara satu dengan yang lain nah kita perlu memusnahkan ya barisan keinginan keinginan dan kita katakan itu sebagai musuh kita eh, yang yang selalu membinasakan kehidupan kita nah ini perlu mengalami breakthrough dan breakthrough juga berarti menemukan uh, sesuatu uh, sesuatu yang baru, Amen, saudara? ya ketika kita sudah menembusi, memecahkan setiap lapisan-lapisan ya, karakter, sikap, ya hidup, pergumulan, masalah kita ya di dalam kehidupan kita pasti kita akan menemukan sesuatu yang baru, ya kita menemukan suatu pencerahan yang baru di dalam kehidupan kita. Jadi itu sebabnya uh, malam ini kita mau mengalami ya breakthrough ini, saudara. Ya coba kita selidiki ya di dalam kehidupan kita apa sebenarnya lapisan-lapisan hidup yang ada dalam hidup kita yang belum ya, belum kita uh, uh, apa? belum kita uh, pecahkan, ya. Maaf, ah, nanti Ya. Nah, mengapa, mengapa kita perlu ya mengalami uh, breakthrough di dalam kehidupan kita? Mengapa kita perlu mengalami breakthrough, saudara? Karena selama seseorang manusia itu masih hidup, ia pasti memiliki masalah. Setuju dengan saya? Kan? Karena selama kita hidup, saudara, ya, pasti kita mengalami banyak sekali pergumulan. Ya. Banyak sekali masalah di dalam hidup kita. Ya. Dan semuanya itu bukan hanya bermusim, saudara. Saya, saya percaya setiap orang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupannya. Apatah lagi kita sebagai anak-anak muda, ya anak-anak muda ini hidupnya sangat mencabar, saudara. Ya banyak perkara yang kita mau, banyak perkara yang kita ingini, ya dan ada sesuatu yang kita mau gapai, mau kita capai, saudara. Ya tetapi kadang-kadang ada waktunya, ya itu tidak kesampaian, dan ada masalah-masalah dalaman, dan itu sebabnya kita perlu mengalami breakthrough. Ya, ingat selama kita hidup dalam dunia ini kita pasti akan mengalami masalah. Oke? Okay. Jadi orang yang berduka cita pasti memerlukan terobosan untuk sukacita bersukacita. Ya. Orang yang bersedih ya pasti dia memerlukan terobosan untuk apa? bersuka cita untuk bangkit dan orang yang terikat memerlukan terobosan untuk kebebasan orang yang miskin pasti dia memerlukan keterobosan di dalam financialnya di dalam keuangannya orang yang sakit memerlukan terobosan untuk sembuh saudara orang yang memiliki masalah pernikahan pasti memerlukan terobosan di dalam keluarganya untuk hidup berbahagia ataupun untuk memperbaiki segala sesuatu agar rumah tangganya bertahan. Bahkan orang yang melayani pekerjaan Tuhan juga memerlukan terobosan di dalam pelayanannya, saudara. Amen. Apalagi lagi sekarang kita sedang berhadapan dengan dengan pandemik, dengan perkara yang sangat ya, membuat kita begitu resah, saudara. Nah, timbullah info hari ini. PKP mungkin akan dilanjutkan lagi. Semua kita, gemuklah aku, nih nanti. Nah, kata kita kan, nah, bagi yang berjuang untuk diet, ah, ini ada masih peluang untuk diet. Ini memerlukan terobosan, saudara, memerlukan breakthrough di dalam kehidupan kita. Eh, mungkin kita sedang apa belajar buat uh, kue mueka apa masakan? Eh, PKP disambung, puji Tuhan. Kata kita, kita tetap bersemangat, tetapi pasti orang banyak orang yang sedih saudara, ya begitu khawatir bimbang, nah inilah ya keadaan yang perlu kita kita terobosi di dalam kehidupan kita ya, perkara-perkara ada banyak perkara yang ada di dalam hidup ini yang perlu mengalami breakthrough ya, di dalam kehidupan kita saudara. nah, setiap manusia uh, menginginkan ya, menginginkan uh, hidup yang baik dan berkualiti Amin. Demikian juga dengan orang percaya sebagai kita sebagai orang Kristen, saudara. Kita dipanggil hanya untuk sekadar selamat saja. Ya, kita tidak dipanggil hanya sekadar untuk sampai kepada keselamatan itu yang untuk kita berpuasa di tetapi lebih daripada itu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Kita dipanggil untuk sama seperti Yesus Saudara ya kita dipanggil untuk kudus karena Allah kita kudus, Amen? kita dipanggil untuk bekerja di dalam pelayanan Tuhan karena Yesus kita melayani. Jadi kita mau sebenarnya panggilan kita bukan hanya sekadar untuk mengalami dan meyakinkan diri kita ini mengalami keselamatan yang kekal, tetapi hidup kita ya kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu makanya kita perlu mengenali setiap lapisan-lapisan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Eh, supaya kita benar-benar menjadi anak muda eh, yang hidupnya serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, untuk memuliakan namanya. Jadi, ya, Katakan dengan orang sebelah, adakah orang sebelah? Katakan breakthrough. Atau message saja. Kita perlu mengalami breakthrough. Kalau di gereja kita biasa kan, eh, hey, bagi high five. Dan katakan kepada orang sebelah, katakan, Anda harus mengalami breakthrough. Kali ini kita message saja. WhatsApp saja. Eh, hey, kau perlu breakthrough. Bagi tahu macam itu. mereka apa tiba ini tiba-tiba? Kata breakthrough. Nah, Bapak Ibu yang saya eh Bapak Ibu lah ya, betul juga ada Bapak Ibu di sini ya. Dan anak-anak muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Ya sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan apa? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Amen, saudara. Ya. Allah kita dia adalah Allah yang mengetahui. Ya. Allah kita adalah Allah yang mengetahui segala apa yang ada ya, mengenai kita saudara tentang kita. Dan ya, Tuhan juga punya rencana. Rencananya adalah rencana damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Tuhan tidak pernah Ya merencanakan rencana kecelakaan bagi kita, walaupun kita rasakan begitu celaka di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, ini bahasa Indonesia agak agak keras, agak kasar, betul tak? Ya, seperti uh, apa yang kita hadapi sekaranglah. Ya, kena COVID-19 ini sepertinya hidup ini begitu celaka, saudara. Ya, begitu sakit, ya, begitu terok ya, begitu susah menderita. Tapi Tuhan tidak pernah merencanakan semuanya ini. Tuhan selalu merencanakan ya damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Segala kelemahan-kelemahan itu adalah karena ada lapisan-lapisan di dalam hidup kita yang belum mengalami breakthrough. Amen? Walaupun susah, Tuhan kata tetap percaya. Betul tak? Kan? Sama seperti anak-anak muridnya sedang di dalam perahu bersama Yesus yang mengalami badai, mengalami angin ribut yang kuat, saudara. Ya, yang walaupun apa kata Tuhan Yesus? Ya, kenapa kamu kurang percaya katanya? Kan? Jadi kita harus tetap percaya. Ya. Jangan putus asa maksudnya. Ya, never give up on Christ. Ya, jangan sekali-sekali ya give up di dalam kehidupanmu karena Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan di dalam hidup kita Saudara. Nah, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Jadi terobosan ya, saya tidak dapat uh, baca sebab uh, dia lindung dengan uh, apa screen yang ada. Jadi terobosan dimulai dengan sesuatu tindakan aktif ya menerobos. menerobos yang akan menjadi breakthrough berikutnya dan kemudian membawa kepada terobosan ya berikutnya dan seterusnya. Maksudnya setiap lapisan-lapisan ya di dalam kehidupan kalau kita sudah mulai ya untuk ya menerobosi setiap lapisan sikap karakter ya tingkah laku hati pemikiran kita ini itu akan terus menerus Saudara ya sampai kepada sasaran sampai kepada titik di mana kita benar-benar mengalami apa mengalami perubahan yang total ya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Amen? Ya. bagian ini mengatakan jadi ya terobosan dimulai dengan suatu tindakan yang aktif ya seperti yang awal kita katakan tadi menerobos akan menghasilkan breakthrough berikutnya kan terobosan seterusnya dan kemudian membawa kepada breakthrough yang berikutnya juga dan seterusnya dan seterusnya saudara tidak mudah ya seperti dalam gambar ini saudara ya pecahannya ketebalan sikap, ketebalan hidup kita, karakter kita, cara berpikir, sikap tingkah laku kita ini itu bukan semuanya tipis-tipis saudara. Ya. Itu selalunya hadir sudah apa tertanam terbentuk dari sejak kecil, dari sejak kita sejak dari sejak kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, tidak mudah. Tapi ingat, perlu dimulai dengan sesuatu tindakan yang aktif. Ya, jangan berkira-kira. Jangan 50-50. Ya, 50-50. Ya, jangan alang-alang. Ya, jangan kadang-kadang juga ya harus mulai dengan sesuatu yang aktif bersama dengan Tuhan kita ya mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan dulu saudara, saudara ya pasti Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita ya dalam Roma 12 ayat yang kedua mulai dengan mengubah cara kita berpikir selalunya pikiran kita inilah yang akan mengakibatkan semuanya menjadi lembab apabila kita tidak berpikir. Betul tak? Kan? Kalau kita malas untuk berpikir, apa the next step yang perlu kita lakukan ya, di dalam kehidupan kita? Oke, okay, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, kata Roma 12 ayat 2. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi Firman Tuhan menekankan di sini berubahlah oleh pembaruan budi. Ya. Pembaruan budi itu berbicara tentang berubah secara pemikiranmu, ya. berubah secara keinginanmu, saudara. Ini yang perlu kita mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Berubah secara emosimu cara engkau mengendali emosi. Semuanya ini berkaitan, saudara. Tetapi semua bermula daripada pikiranmu. Ya, cara engkau memikirkan sesuatu. Cara engkau akan berpikir, aku ini mau jadi apa sebenarnya. Ya. Apakah yang harus kulakukan untuk masa depanku. Kan? Semua sasaran-sasaran itu perlu kau pikirkan, saudara. Ya. What is the, the next step? apakah langkah berikutnya untuk aku menjadi seorang pemuda, pemudi, menjadi seorang pribadi yang benar-benar mengalami kekuatan yang luar biasa untuk menembusi segala sesuatu yang aku rasa sukar di dalam hidupku. Amen. Ya. Jadi saudara teruskan juga dengan iman. Ya. Ingat yang tadi katakan ketika kita sudah mulai dengan tindakan aktif ya dengan menerobosi dan akan berikutnya diteroboskan ya seterusnya juga akan mengalami breakthrough seterusnya dan seterusnya seterusnya dari pemikiran kita teruskan dengan iman kita saudara ya dengan kesungguhan kita maka kita harus mengambil langkah selanjutnya itu merespon dengan iman kita haleluya saudara ya tanpa iman kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau kita tidak percaya Tuhan dan apatah lagi kita tidak percaya diri kita, ya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Walaupun mungkin planningmu begitu cantik ya ke depan, tapi tanpa iman, ya, tanpa percaya Tuhan, tanpa bersandar dengan Tuhan, ya semuanya itu tidak akan kemana-mana, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6 E berkata, Dan sebagai anak-anak Tuhan, iman adalah satu-satunya yang membuat kita berkenan di, di hadapan Allah kita. Amen? Ya? Iman adalah satu-satunya. Ya? Iman itu berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan diri kita ini seenteronya, seluruhnya. Ya? Se, seluruh hidup kita maksudnya ya percaya akan Tuhan meyakini bahwa Yesuslah ya nahoda di dalam kehidupan kita kita percaya hanya Tuhan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat tidak ada yang lain ya. dan imanlah satu-satunya membuat kita berkenan saudara ya Engkau mau mengalami perubahan, tetapi engkau tidak ada iman. Tidak mungkin, saudara. Ya. Engkau mau mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Ya. Engkau mau kikiskan beberapa lapisan-lapisan ya, yang ada dalam hidupmu, sikap karaktermu itu. Tetapi engkau tidak ada iman. Ya. Semuanya akan menjadi sia-sia. Engkau perlu ada iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. sebab barang siapa berpaling kepada Allah ya tidak ada ya artinya di dalam kehidupan ini saudara ya iman tanpa perbuatan itu sia-sia kan Yakobus 2:26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati ya demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati saudara parai kita ya tidak dapat buat apa-apa Ya nadai utai, <laughs> kan? Apapun ha, tidak ada, saudara. Kamu buat apa? Ya di dalam kehidupanmu dengan kekuatanmu sendiri memang tidak akan jadi di dalam kehidupanmu. Ya, kau harus berjalan dengan iman. Ya, bukan hanya iman di bibir saja, bukan hanya iman di pikiranmu saja, saudara. Tetapi iman dengan perbuatanmu Kau kata yes Tuhan dan kau lakukan ya kau tidak memikirkan apa-apa kau percaya bahwa Tuhan menyertai ya pasti Tuhan akan uh, bersama-sama dengan kita <tuh> dan saya ada satu uh, kesaksian bolehkah saya menceritakan kesaksian ini ya ini tentang iman. Pada suatu ketika saudara uh, saya akan singkatkan ini. Saya ada seorang uncle, ya, uncle saya ni dia seorang dukun, ya, dulu dia seorang dukun. Dia merupakan dukun ataupun bomoh yang terkenal ya pada sekitar tahun 80-90 di antara suku Dun bawang, Dun Dayah, Sabah dan Sarawak. Ya, orang sebut saja nama dia, orang akan mengenali dia. ya orang tahu siapa angker. dia angker saya saudara ya adik kepada mak saya eh hey, masa itu saya bangga juga saudara karena dia terkenal dengan kehebatannya ya dan dari dia dia selalu datang ke uh, ke tempat kami di di Limbang waktu itu bapak saya polis di Limbang ya kami tinggal di Limbang so dia selalu jual obat ya dan jual macam-macam jima dia mengobati orang sakit ya Duitnya banyak, tetapi satu hari dia dapat satu ribu, satu hari juga habis satu ribu saudara. Dan esok dia buat lagi, ya kerja-kerja uh, dan uh, jual obat dan apa semua dia begitu terkenal. Ya. Dia menjadi dukun oleh Kenapa Pada satu ketika dia eksiden, dia dulu pun bekas polis juga. Ya ada eksiden dan mengakibatkan seorang-orang yang uh, mengalami kemalangan bersama-sama dengan itu mati dan semua ahli keluarga ini mau coba membunuh dia dia lari ke Indonesia dia belajar dia ambil ilmu ya okultisme dan menjadi seorang dukun yang hebat ya yang terkenal masa itu ya ini dia namanya Robin Asi ya mak saya Mariana Asi dulu dia pernah menjadi seorang dukun ya. saya tahu seperti saya katakan tadi dan hidup dalam okultisme puluhan tahun saudara ya dia hanya dia hanya percaya dengan ilmu gelapnya dengan hantu-hantunya ya dengan dengan jin-jinnya saudara ya dengan obat-obatannya tetapi setiap kali dia mengobat orang ya betul manjur saudara ya banyak orang yang sembuh ya orang mencari dia pada waktu itu ya dan tetapi ini ibu saya ya ibu saya pada suatu ketika dia sakit ya dia kena malaria dan koma satu bulan lebih saudara dan pada waktu itu kami begitu kecewa. Ya saya sendiri, waktu itu saya masih di sekolah Alkitab. Ya saya sekolah teologi. Ya. Saya belum selesai lagi. Saya dipanggil pulang, saudara. Karena mak saya begitu tenang. Ya, dia sakit, tidak sadarkan diri, dia koma. Dan waktu kami sampaikan berita ini kepada bapak, uh, uncle saya ini tadi, ya, dia kata apa kamu susah, kata dia. Ya, ini senang saja, mak kamu ini tidur saja dia nih. Saya baru balik dari Kuala Lumpur. Saya sudah saya sudah sembuhkan orang, orang yang sama sakit macam ibu kamu nih. Wis, dia begitu confident, Saudara. Ya, kami di di hospital saya jeling-jeling, ah, apa dukun ini cakap. Ya. Jadi pada ketika itu dia mendekati katil ibu saya, ya, mendekati katil, dia kata, "Oke, okay, kamu ya, minggir sedikit." <laughs> ya. Dan dia pegang kaki ibu saya. Ya, dia pegang kaki ibu saya. Dan mulailah ya bibirnya kumat kamit kumat kamit saudara membaca mentranya entah apa yang dia cakap kami pun tahu ya pas itu dia tiup sana tiup sini dan dia lihat masih juga ibu saya terbaring dia pejam mata dia pegang lagi ujung kaki ibu saya saudara ya dia dia, dia baca lagi mungkin ditambahkan mentranya saya pun tidak paham ya lepas itu di tiupnya dia tengok ibu saya masih baring dia coba lagi saudara dia pegang lutut ibu saya dia baca mentera, baca-baca lapisan apakah. Ya, dibacanya entah apa, saya tidak paham. Dan satu kali dia buka dan akhirnya dia mulai menangis. Ya, dia menangis, saudara. Ya, biasanya katanya saya pegang kaki orang-orang terus bangkit, katanya. Tetapi kenapa kamu tidak bangkit-bangkit, Ya, karena kedua adik-beradik, mak saya dengan dia, keduanya nih saja. Dia tidak ada. Dia sangat sayang kepada emak saya. Akhirnya nangis. Baru saya tengok seorang dukun menangis, saudara. Dengan tangisan yang sumbang sekali. Ya. Karena apa? Karena dan dia begitu kecewa. Ilmunya tidak masuk. Karena apa, saudara? Karena ibu saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ibu saya ada iman di dalam Yesus Kristus, saudara. Tidak dapat ditumbusi oleh apa, oleh okultisme, oleh baca-bacaannya ini. Jadi dia begitu kecewa, dia menangis. Dan waktu itu dokter panggil kami, minta supaya kami beri darah, ya tambahan kepada ibu kami. Dia juga turut. Saya kata saya mau bagi saya punya darah. Eh, waktu sampai ke makmal, dia punya darah ditolak. Nangislah dia lagi, saudara. Mereka kata darah kamu tidak sehat kotor. panangis saya pun tidak tahu mungkin itu kebetulan kah ataupun apa. Ya. Nangis betul-betul dia nangis di hospital. Nah pendek cerita, ibu saya dihantar ke kota Kinabalu. Ya coba dirawat. Dan dokter di sana, pakar mengatakan, mungkin harapan ibu kamu begitu tipis. Tetapi setiap hari para pendoa-pendoa dari beberapa gereja yang ada di kota Kinabalu datang ke hospital terus menerus mendoakan ibu saya saudara ya terus menerus jadi uncle saya ini begitu kecewa dia tanda tanya saudara kenapa ilmu yang ada padaku tidak dapat menyembuh kakakku dan mulailah dia mengingatkan Tuhan ya dia balik ke tempat di kampungnya di Sabah pada suatu hari Uh, hari Minggu dia menulis di satu uh, kertas kecil ya ditulisnya di sana tolong doakan kakak saya yang ada di hospital Saya mau dia sembuh dan pada ibadah hari Minggu saudara ya pada ibadah hari Minggu itu orang tidak menyangka ya bahwa dia hadir di dalam kebaktian. Waktu dia melangkah masuk dari belakang gereja, saudara, orang lain semua heran. Ya, melihat seorang dukun, seorang pomok ya, yang terkenal pada waktu itu datang ke gereja. Hanya membawa secebis kertas, sekeping kertas kecil. Dan dia datang ke sampai ke depan dan memberi itu kepada pastor yang ada di depan orang di dalam gereja campur baur perasaan. Ada yang menangis, ada yang heran, ada yang terkejut, saudara. Dia memberi dan dia berkata kepada pastor, tolong doakan kakak saya. Dan mulai orang berdoa pada saat itu, saudara. Dan dengan kesaksian ini, kesaksian angkel saya ini, ya, tiba-tiba mak saya sadar di hospital pada hari yang sama ya melalui doa ya, melalui iman ya, melalui perubahan pada titik hari itu saudara angkel saya mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dan ibu saya bangkit daripada tempat baringnya ya, dan sudah dan terus mengalami kesembuhan kesembuhan total sampai hari ini, saudara. Ibu saya hidup sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Ini yang dikatakan breakthrough apabila kita memiliki iman yang benar. Amen, saudara? Ya, apabila kita benar-benar percaya Tuhan di dalam kehidupanmu. Nah, itu sebabnya saya katakan kita perlu ada tindakan aktif di dalam kehidupan kita sesungguhnya ya hari ini angkel saya sehat dan dia menjadi pelayan gereja yang luar biasa ya dan menyampaikan banyak kesaksian-kesaksian hidupnya Amin Saudara ya kalau orang seperti ini dapat berubah ya karena mengalami breakthrough di dalam kehidupannya saya percaya saya Saudara kita semua pasti mampu akan mengalami semuanya ini. Apabila kita benar-benar ya, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-39 berkata, Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudara. Kita mengasihi diri kita sendiri. Kita mengasihi, mengekspresikan kasih itu juga kepada orang lain. Tetapi yang menjadi keutamaan kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Amen? Kita mau mengalami keterobosan. Ya kita mau mengalami breakthrough di dalam kehidupanmu. Pastikan saudara hubunganmu dengan Tuhan, ya relasi hidup ini ya bersama dengan Tuhan pasti itu harmonis. Ya pastikan engkau intim, engkau dekat, engkau mengutamakan Tuhan ya untuk engkau mengalami breakthrough di dalam kehidupan. Dua tawarik tujuh ayat 14 dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudara. Ya, kita perlu merendahkan diri kita, ya, merendahkan hati kita, berdoa, percaya maksudnya di sini, yakin dan mencari wajah Tuhan fokus di dalam hidupmu lalu berbalik daripada jalan-jalan kita yang salah. Nah, pastikan Saudara apa sebenarnya yang selalu melambatkan kita ya untuk sampai kepada garis akhir itu. Semuanya itu adalah dari sikap kita ya daripada kehidupan kita. Nah, Yeremia 33 ayat yang ke-6 sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan. Tamakan Tuhan, maka terobosan akan terjadi di dalam hidupmu, akan mengubah hidupmu Saudara. Itu akan pasti terjadi hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, Tuhan, atas berkat firman-Mu yang telah kami kongsikan pada uh, malam hari ini bersama dengan pelayanan anak-anak muda, dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini juga, Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ingin menyerahkan hati kami, hidup kami, ya Tuhan Yesus. Ada banyak perkara yang perlu kami terobosi dalam hidup ini. Ada banyak perkara yang perlu kami mengalami breakthrough dalam hidup ini. Tuhan, berikanlah kekuatan buat kami, Bapak, dan ajarilah kami, Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan dan untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami benar-benar menjadi anak, menjadi pribadi. Yang mengalami pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan berkati setiap kami mengikuti zoom ini dan berkati juga setiap anak-anak muda yang tidak berkesempatan hadir pada malam hari ini dan berkati kepimpinan pelayanan uh, youth yang ada di BM Hornbill. Biarlah mereka benar-benar dipakai dan diurapi Tuhan dan satukan mereka di dalam pelayananmu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin, amin. Saya kembalikan kepada Rachel, ya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Pastor. Oke, okay. uh, sebelum kita uh, bubar, uh, kita biasa ambil kamar. Oke, okay. tapi sebelum itu, saya ada info. Uh, next week, kita akan ada berbual -ber study bersama dengan Pastor Roy. ah uh, itu pun kalau pastor Roy ada line saya rasa uh, dia akan inform kita uh, minggu depan atau macam mana pastor Roy boleh ada kamu sini kan oh. Oh. ya boleh 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 okey nanti kalau tidak uh, kalau dia tak dapat uh, uh, dia akan cari uh, macam manalah pastor Roy akan inform kita balik Dan bagi yang baru, saya mau welcome kita semua. Mari kita welcome Ivy. Yang saya nampak sinilah Hai, Ivy. Boleh kami berkenalan Ivy dari manakah? Kamu dari mana, sis? Kamu punya dia dari Lawas dia. Oh dari Lawas, oke okay. yeah. dia dengan Jennifer kan? Ya yeah, Jennifer juga dari Lawas. Oke, okay. Hi Jen. Oke, okay. apa-apa kita akan dari semasa kita akan inform lah bersama-sama. Kami sangat merindukan persekutuan bersama anda semua, walaupun kita tidak dapat bertemu secara muka semuka, tapi saya percaya Tuhan berikan kita platform ini untuk kita bersama-sama belajar dan bertemu melalui ini ya. Oke. Okay. Uh, mari kita sama-sama tunjukkan gambar. Saya mau kita saya mau ambil gambar kita semua. Oke, okay, kita keluarkan muka. Oke. Okay. Ini bilik pertama, bilik pertama gitu. Oke. Okay. Senyum. Tunjuk muka. Oke, okay. 1 2 3. Dah ada room. Sekejap. Satu lagi. Oke, okay. peace. 1 2